Halo guys, bertemu kembali dengan Obin Morales Channel. Oke guys, kali ini Obin bawakan korang menonton bersama dengan Obin untuk video Jakarta 2023. So sebelum tu guys, Obin mengucapkan Happy New Year tahun 2023 pada korang. Obin doakan semua korang sentiasa sehat selalu, happy bersama family. So guys, kali ni Obin bawakan korang video daripada Raja Drone ID lagi. Dia kata drone kota Jakarta terbaru 2023. Suasana malam hari. Jalan apa ni guys? Kejap eh. Jalan Legend S. Parman Palmerah Jakarta Barat. Okay, Jakarta Barat. Jakarta Barat macam pertama kali pula gaya Umbin dengar. Bukan pertama kali dengar lah. Macam pernah juga dengar. Tapi macam mungkin pertama kali Umbin reaction untuk Jakarta Barat. Misalnya sebelum ni macam macam SCBD, Kuningan, Jakarta Barat. Okay. Kat mana guys kawasan dia? Nanti kita tengok. Jadi biasa nanti Umbin tahu bila kita dah tengok. Okay. So tanpa berbasa-basi. Oh sebelum tu guys, jangan lupa untuk support admin kita, Raja Drone ID. Tekan tombol lonceng dia. Lepas tu jangan lupa untuk subscribe juga. Semoga admin kita lagi semangat untuk buat bilik konten baru. Obin tak sabar kan nak tengok Jakarta 2023 macam mana. So tanpa kita berbasa-basi, kita langsung saja tengok video dia dengan kiraan 1, 2, 3 play. So sekarang kita berada di tahun 2023. Sedap gaya muzik dia. So dia kata Jakarta Barat. Ada tak Omin pernah tengok sebelum ni? Sebab Omin kan dah banyak mereaction pasal kota Jakarta. Sebab video ni kan baru 4 hari yang lalu. Jadi betul lah ni 2023 yang sekarang. Dia bukan video yang lama tapi video yang terbaru. So ni waktu malam. Okay. Ada tak yang Ombin tahu sikit? Nak tengok juga kok ada yang Ombin tahu yang pernah nampak sebelum ni. Jakarta Selatan tu macam Ombin pernah reaction. Wah, Ombin belum tahu kan Jakarta Utara. Ombin tahu keadaan dia, tapi yang Jakarta Baratnya mana satu ni? Luasnya pula Jakarta sampai terlalu banyak lah eh, bahagian-bahagian dia. Kawasan dia mungkin Omin tak pernah nampak pun sebelum ni. Okey, Omin masih mencari gaib apa yang mana yang pernah Ombin nampak ke. Jakarta Barat. Oh, Ombin tak tahu guys sebenarnya. Macam Ombin belum pernah nampak tempat dia tu, kawasan-kawasan dia. Mungkin Ombin sebelum ni tak pernah mereaction kot kawasan ni. Hmm.
Adakah ini apa video pertama drone Raja Drone ID di Jakarta Barat? Mungkinlah kok guys, sebab Omi tak pernah nampak kawasan ni. Mungkin kalau sebelum ni Omi pernah nampak pun sepintas lalu. Biasanya kalau kawasan macam SCB di Jakarta Selatan, Omi dah pernah reaction. Jakarta Utara, Omi pernah nampak guys, Omi tahu. So ni Omi tak tahu lagi, mungkin Jakarta Barat kot. Wah, macam amazing pula guys. Luasnya lah Jakarta. Oh my god. Sejujurnya Umi tak ada, tak tahu lagi guys kat mana. Sekejap nanti kita tengok lagi. Mesti best kan guys kalau kita nampak apa yang malam New Year tu kan, the best. Hari tu dia dekat KL katanya tak ada guys untuk yang kembang api untuk New Year, dia orang tak buat. Kalau di Jakarta tu ada tak guys untuk kembang api pada tahun baru tadi 2023? Omin itu juga di Johor Bahru, jadi Omin di sini tak ada. Cuma beberapa individu yang buat kembang api di rumah mereka. Kadang tu teringin juga nak tengok. Terang dia punya jalan. Dihiasi dengan lampu. Jadi betul lah, sebelumnya Umbin tak pernah nampak guys kawasan Jakarta Barat ni. Umbin belum pernah mereaction kawasan ni. Suasana malam hari Jalan Legend S. Parman Palmerah, Jakarta Barat. Oh, mungkin kawasan situ kot. Itu yang mungkin Om Bin tak berapa tahu kawasan dia. Yang berbunyi bising, bukan bising lah, macam berbunyi tu guys, dia jiran Om Bin, dia orang India. Dia mau sembahyang. Mungkin korang dengar dia punya bunyi. Wah. Cantik. Mungkin di kawasan apa? Mungkin di kawasan Mega Kuningan semua lagi cantik eh, macam tu. Sebab kawasan Mega Kuningan bukan terlalu ni, terlalu keren dia punya tempat-tempat dia. So ni Jakarta Barat guys. So thank you lah pada admin kita Raja Drone ID, menyebabkan Om Bin tahu jugalah guys sikit-sikit pasal Jakarta Barat. Sebab Om Bin belum pernah tengok sebelum ni, ataupun mungkin kalau tertengok pun mungkin sepintas lalu. Dia tak seperti macam Jakarta Utara, Jakarta Selatan, yang
yang Om Bin pernah reaction. Jadi kawasan dia tu Om Bin kira dah sinonim lah, dah selalu tak tengok. Luas ni guys. Yalah, sebab apa, Jakarta tu kan terlalu luas. Dia dah hampir-hampir sama macam Tokyo. Katanya Dhaka sekarang ni pun, Dhaka Bangladesh tu pun kira, maknanya dia tengah ni guys, dia tengah berkembang juga. Dia punya pusat bandar dia, kota dia, kota Dhaka. Jadi mungkin dia akan jadi kota yang terbesar juga. $10 juta tu guys, yang duduk Jakarta saja. Lebih kok, lebih 10 juta. Gila lah banyaknya manusia. Kalau masuk yang ni lagi, Jabodetabek semua, mesti banyak lagi. Mungkin lepas ni kita boleh cari kot untuk Jakarta apa ni, Jakarta. Lepas ni kita boleh cari yang Jakarta untuk bahagian tu, mungkin Kuningan, Mega Kuningan tu. Rindu pula gaya Om Bin dengan tu JPO Pinisi. Dengan apa, JPO tanpa atap tu. Terlalu best di situ kan. Kawasan Jakarta Barat ni Bin tak pernah nampak lah sebelum ni. Drone kota Jakarta terbaru 2023. Suasana malam hari Jalan Legend S. Parman, Palmera, Jakarta Barat. Oh, maknanya kat situ kawasan ni.
Wah. Oh, mesti dekat Sky apa kan? Skywalk yang tu kan? Skywalk Senayan tu kan? Mesti cantik gay waktu malam. Tapi sayangnya hari tu Omin pergi cuma waktu siang saja. Malamnya Omin tak pergi. Wow, mesti best gay waktu malam sebab nampak macam ni. Nampak dia punya gedung-gedung di Jakarta. Mungkin bagian-bagian sana kok yang kawasan-kawasan Kuningan semua tu eh. SCBD semua bagian-bagian sana. Oh, jauh eh dia punya ni, Jakarta Barat ni. Jauh ke sini. Jadi patutlah guys, masa Ombin Ombing kan dulu selalu juga tengok yang Puteri Indonesia tu kan. Jadi Ombing kadang pelik dululah. Ombing dulu tak tahu. Jadi Ombing tengok kenapa daripada Jakarta itu banyak perwakilannya. Macam Jakarta mungkin di KE 1, 2, 3, 4, 5 sampai berapa lah? Sampai 5 ke sampai 6 guys. Jadi Ombing pelik juga guys. Macam contohnya wakil daripada Bali mungkin 1 kan. Yalah, jadi bila Om Bin dah lama-lama macam menengok tu guys, rupanya betul lah sebab Jakarta kan luas. Jadi dia dibahagikan mungkin kepada beberapa bahagian. Nah, itu yang untuk perwakilan Jakarta tu ada kira banyak sikit daripada yang provinsi yang lain. Sebab Jakarta tadi dibahagikan ke banyak tempat kayak kawasan dia. Cuma Om Bin tak tahulah. DKI Jakarta 1 tu mewakili Jakarta bahagian mana? Yang tu Ombin tak tahu. Adakah dia mewakili Jakarta Selatan? Nah gitu. Jadi yang untuk yang DKI Jakarta 2 dia mewakili bahagian mana? Yang tu Ombin tak tahulah. Terlalu padat gaya Jakarta tu. Cantik pula kawasan tu gaya. Gedung-gedungnya berlampu-lampu kala-kala. Cantik. Ini mungkin kawasan ni kot. Apartment ataupun untuk kondominium. Oh, mewah. Kawasan apa tu kan? Lampu-lampu dia punya tu. Lampu-lampu LED dia. Ada screen LED. Yang ni macam Omin pernah tengok dulu. Okay, sebab mungkin admin kita dia kurang fokus ke sana. Dia kira fokus dekat jalan jalan ni saja. Jalan apa ni? Jalan Legend. Jalan Legend S. Parman. Oh, dah nak habis dah video kita. Nanti Om Bin kalau pergi Jakarta akan datang gaya, Om Bin spend time lama sikit di Jakarta.
thank you lah guys pada Raja Drone ID sebab kita boleh tengok-tengok video-video seperti ini melalui beliau. Video-video beliau. Bisingnya burung-burung guys. Sebab dah pagi, jadi mereka bising guys. Wah. Sedih pula dan api dah video kita. Jadi guys, sebenarnya banyak jambatan-jambatan ni, penyeberangan GPO tu, banyak jambatan-jambatan. Maknanya di Jakarta itu terdapat beberapa banyak jambatan yang kira menghubungkan lah, dia melintasi jalan. Ya, macam tu. Ingat, Ombi ingatkan dulu macam yang Ombi pernah berkunjung dulu cuma GPO Pinisi dengan yang apa tu, jambatan GPO tanpa atap tu kan. Nah, ini itu. Tu rupanya banyak sampai ke kawasan-kawasan sana. Okey, yang Umbi ingat daripada hotel daripada mana, daripada Bundaran HI itu nak menuju ke GPO Pinisi. Umbi dah tak berapa ingat guys, tapi mungkin ada yang Umbi sempat lah sebab Umbi kan pernah berjalan. Umbi pernah berjalan daripada daripada ni kot, daripada Stesen Sudirman, KAI tu, KAI dipanggil. Ombi pernah berjalan kaki ke GPO Pinisi. Gitu. Jadi Ombi nampak lagi kat situ, GPO Pinisi, GPO tanpa atap kat situ. Okay, so itu dia guys video kita untuk Jakarta Barat. Kira Ombi pertama kali juga, first time Ombi tengok. Macam Ombi sebelum ni, macam Ombi tak pernah tengok rasanya ataupun tak pernah reaction video dia. So, thank you pada admin kita kena memperkenalkan kepada Ombi juga guys, maknanya Jakarta Barat itu seperti apa. So, semoga kita jumpa lagi di lain video. Thank you so much guys. Dah.